sih. Mau Juniru buka. Tapi sambutan dulu deh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga di pagi hari ini kita semua senantiasa berada dalam lindungannya. Kepada yang terhormat, Dekan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret, Profesor Samanhudi, SPMSI IPM Asian Eng, seluruh Wakil Dekan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret, Dekan Universitas Halu Oleo, Profesor Dr. Insinyur H.R. Marsuki Iswadi MS, Dekan Universitas Andalan, Dr. Indra Dwipa MS, Dekan Universitas Jember, Profesor Dr. Insinyur Sutriono MP, Ketua Program Studi Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jember, Dr. Insinyur Sri Subekti MSI. Pembicara pada pagi hari ini, dosen Fakultas Pertanian Dr. Insinyur Edi Triharyanto, Presiden Direktur Solopos Bapak Arief Budi Susilo SP, Honor Regasport Bapak Jumaryanto, serta Bapak Ibu yang telah hadir di pagi hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung dalam acara Virtual Gathering Business 21 Pertanian Universitas 11 Maret. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya akan jalannya acara pada hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara Virtual Gathering Business 2021 Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret pada hari ini, Rabu tanggal 23 Juni. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan susunan acara yang berdoa terlaksana Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Dekan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Keempat, penandatanganan perjanjian kerjasama dari masing-masing instansi, yakni Universitas Halu Oleo, Universitas Andalas, dan Universitas Jember dengan Universitas 11 Maret. Kemudian dilanjutkan pemaparan materi dari pembicara pada hari ini, yakni Bapak Jumaryanto, Dr. Insinyur Edi Triharyanto, dan Bapak Tri Susilo yang akan dimoderatori oleh Ibu Winnie Swastika. Kemudian dilanjutkan diskusi dan yang terakhir penutup. Bapak-Ibu hadirin yang kami banggakan, sebagai wujud ungkapan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa agar kegiatan virtual 21 Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret yang akan kita selenggarakan mendapatkan keberkahan dan berjalan dengan lancar, marilah kita bersama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa tidak pernah selesai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara hari ini akan dibuka dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk mengambil sikap.
Selanjutnya, mari kita sambutan oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret, Profesor Samanhudi, SPMSI, LPM, SNM. Kepada Profesor Samanhudi, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Bapak Dr. Indra Dwipa MS, yang saya hormati Dekan Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, Bapak Profesor Dr. Marsuki Eswandi, yang saya hormati Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember, Bapak Profesor Dr. Sutriyono, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Bapak Ibu Wakil Dekan dari Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, Bapak Ibu Wakil Dekan dari Fakultas Pertanian Universitas Jember, Bapak Wakil Dekan dari Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Program Studi di lingkungan Fakultas Pertanian dari Universitas Andalas, Universitas Luleå, Universitas Jember, dan Universitas 11 Maret, yang saya hormati Bapak Ibu narasumber dalam Gathering Bisnis Fakultas Pertanian UNS pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Bapak Jumarianto. Beliau adalah owner Megaspot. Yang saya hormati juga narasumber yang kedua nanti Bapak Dr. Insinyur Eki Triharyanto. Beliau adalah dosen Fakultas Pertanian UNS. Dan narasumber yang ketiga adalah Bapak Arief Budi Susilo. Beliau adalah Presiden Direktur Solopos. Bapak-Ibu peserta Gathering Bisnis Fakultas Pertanian UNS dan Bapak-Ibu peserta penandatanganan perjanjian kerjasama antara Fakultas Pertanian UNS dengan Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, dengan Fakultas Pertanian Universitas Andalas, dengan Fakultas Pertanian Universitas Jember, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini, yang mana kita bisa bertemu secara daring di acara Gathering Bisnis dan penandatanganan perjanjian kerjasama di antara keempat perguruan tinggi. Perjanjian kerjasama ini menjadi penting pada saat ini, utamanya karena ini akan menjadi payung hukum di dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Jadi kami sangat berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember, yang telah bersama-sama bersepakat untuk menandatangani perjanjian kerjasama ini, dan mudah-mudahan nanti kita dapat mengisinya dengan kegiatan-kegiatan khususnya untuk pelaksanaan program MBKM maupun program-program lain yang bisa kita kerjakan secara bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini nanti dapat memfasilitasi mahasiswa dan dosen kita di dalam pelaksanaan MBKM ini, sehingga mahasiswa kita dapat lebih leluasa di dalam memilih perguruan tinggi di luar perguruan tingginya sendiri untuk mengambil beberapa SKS bagaimana yang telah ditentukan di dalam pelaksanaan program MBKM ini. Ke depan kita bisa mulai mungkin di semester depan ini untuk saling bertukar mahasiswa, bertukar mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa dari tempat Bapak-Ibu dan dari UNS, dan mudah-mudahan ketika
kondisi sudah memungkinkan untuk luring, nanti kegiatan ini juga tetap bisa kita laksanakan. Kami bisa menerima mahasiswa dari Fakultas Bapak Ibu. Fakultas Bapak Ibu juga kami berharap bisa menerima mahasiswa dari Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Kami tentu sangat senang ya, dengan bertemunya kita pada pagi hari ini, karena ini menjadi langkah awal yang dapat menjembatani kerjasama kita baik MPKM maupun di kegiatan-kegiatan yang lain nanti ke depannya, sehingga hubungan di antara kita lebih erat lagi, ke depannya lebih luas lagi, di samping kita bersama-sama berada di dalam satu ikatan keluarga besar Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia, FKPTPI, juga kita mempunyai ikatan-ikatan yang lebih spesifik di dalam melaksanakan program-program yang dapat kita selenggarakan secara bersama-sama. Mudah-mudahan Fakultas Bapak Ibu dan juga di tempat kami nanti kedepannya akan semakin maju dengan dapat menyelenggarakan program-program secara bersama ini, dan tentunya harapannya dapat memenuhi target-target indikator kinerja utama yang telah ditentukan oleh kementerian maupun oleh perguruan tinggi masing-masing. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan, kesediaan Bapak Ibu Dekan untuk bekerja sama pada hari ini dan seterusnya, dan kepada Bapak-Bapak narasumber di dalam Ketering Bisnis ini, kami juga ucapkan terima kasih atas kesediaannya berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, yang kita lakukan pada hari ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Bapak-Ibu dosen, bagi mahasiswa tentunya ke depan, dan mudah-mudahan dapat sukses di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya nanti. Saya kira demikian Bapak-Ibu yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangannya kami mohon maaf. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Profesor atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah penandatanganan perjanjian kerjasama antara Universitas Helu Urbaneo, Universitas Andalas, Universitas Jember, dengan Fakultas Universitas 11 Maret yang akan dilakukan secara bergantian. Adalah penandatanganan antara Universitas Helu Urbaneo oleh Profesor Masuki Iswandi dengan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Oke, cepat. Ini. Akan ditampilkan Melayu. Universitas 11 Maret. Di antara munggah. Selamat tidur.
Oh, bisa kita anu, bisa kita cekan juga itu anu. Data Pak, alumni. Pak Afa masuk alumni. Suaranya. Pak Laudi Afa masuk suaranya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikut akan kita saksikan penandatanganan perjanjian MOU antara Universitas dengan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Prof. Marsuki, mut Pak. Kita akan menyaksikan penandatanganan perjanjian MOU antara Universitas Hull Oyo oleh Profesor Marsuki Iswandi dengan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Dimohon untuk masing-masing pihak apabila telah melakukan penandatanganan bisa menunjukkan bukti perjanjian ke kamera. Baik, terima kasih untuk Universitas Hull Oyo dan Universitas 11 Maret yang telah menandatangani perjanjian kerjasama. Baik, ya, adalah penandatanganan di Universitas Andalas oleh Dr. Indra Dwipa selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas dengan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Kepada masing-masing pihak, apabila sudah menandatangani perjanjian MOU, bisa menunjukkan bukti penandatanganan ke kamera. Tidak bisa berubah gayanya. Baik, terima kasih untuk Universitas Andalas dan Universitas 11 Maret. Kemudian akan dilanjutkan oleh Universitas Jember oleh Dekan Fakultas Sutriono dengan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Untuk masing-masing pihak, dimohon setelah menandatangani perjanjian bisa menunjukkan bukti penandatanganan MOU ke kamera. Ya, apa itu nampak dah? Baik. Tidak nampak. Baca atau di layar awak. Baik, terima kasih kepada Universitas Jember dan Universitas 11 Maret. Kemudian penandatanganan oleh Universitas Jember oleh Subekti dari Ketua Program Studi Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jember di Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Saya diganti latar belakang mana aja budiah. Supaya nampaknya. Untuk masing-masing pihak, kami mohon untuk menunjukkan bukti penandatanganan ke kamera. Baik, terima kasih banyak untuk Universitas Jember dan Universitas 11 Maret. Sekian
penandatanganan perjanjian kerjasama antara Universitas Hulu Oleo, Universitas Andalas, Universitas Jember, dengan Universitas 11 Maret. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki sesi penyampaian materi yang akan dimoderatori oleh Ibu Winnie Swastika, SPTMP. Sebelumnya, saya akan bacakan profil singkat dari moderator kita pagi hari ini. Saat ini, beliau adalah dosen pada program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Ibu Winnie Swastika sudah mempublikasi berbagai jurnal, baik nasional maupun internasional. Beliau juga aktif dalam berbagai pengabdian dan pengembangan masyarakat dengan fokus bidang pengembangan pangan gizi dan kesehatan masyarakat, serta teknologi pangan hewan. Apalagi kepada Ibu Winnie Swastika dipersilahkan. Sambil menunggu, saya akan bacakan ulang untuk profil singkat dari moderator kita pagi hari ini. Ibu Winnie Swastika adalah dosen pada program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Ibu Winnie Swastika sudah mempublikasi berbagai jurnal, baik jurnal nasional maupun internasional. Beliau juga aktif dalam berbagai pengabdian dan pengembangan masyarakat dengan fokus bidang pengembangan pangan, gizi dan kesehatan masyarakat, serta teknologi pangan hewani. Tanpa berlama lagi, kepada Ibu Winnie Swastika, disilahkan. Sela. Suara saya sudah terdengar. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu Dekan dari Fakultas Pertanian, Unhalu Uleo, Andalas, dan juga IPB Bogor. Berikut juga narasumber, yaitu Bapak Jumarianto, Bapak Dr. Insinyur Edi Triharyanto, dan juga Bapak Arief Budi Susilo. Kali ini kita akan memasuki, kalau tadi sudah menandatanganan MOU untuk mendukung MBKM Merdeka Belajar, ini harapannya adalah tindak lanjut bagaimana sih mengaktualisasi atau meningkatkan semangat khususnya untuk bisnis. Maka acara pada hari ini berhubung karena masih ada keterbatasan sehingga kita perlu mengadakan dalam acara virtual gathering bisnis. Oke, baik, untuk sesi ini kita akan adakan secara panel di mana masing-masing narasumber langsung menceritakan bagaimana success story. Kemudian bagaimana juga cara memotivasi dan juga bagaimana cara mengembangkan startup usaha dan juga bagaimana cara mengelola bisnis. Yang nantinya akan dilanjutkan dengan sesi diskusi pada pukul 10.30 hingga selesai. Baik, untuk narasumber yang pertama, kita akan diskusi terkait dengan success story bagaimana Rigor Sport yang dimiliki oleh Bapak Jumarianto yang dikenal dengan Om Jum, di mana dimulai dari 2012 sebagai reseller. Betul begitu nggih? Pak Om Jum sudah hadir di Zoom meeting ya? Yang mana Om ya, yang mana? Saya ya. Oke. Okay.
yang menarik di sini adalah ketika saya browsing di internet, karena kebetulan saya belum mengenal beliau, ketika saya browsing, informasi yang muncul adalah ketika awal 2012 sebagai reseller produk olahraga, kemudian beliau di sini melakukan analisis SWOT. Di mana analisis SWOT apa ya yang perlu dilakukan dan mungkin produk apa yang sekiranya bisa laku di pasaran. Nah, ini menarik sekali. Kemudian mungkin kita nanti akan bisa mendengar lebih detail terkait bagaimana sih proses hingga beliau sukses pada tahun 2021, di mana yang lainnya pada saat pandemi ini justru jatuh, tapi beliau bisa membangun pabrik 2 lantai, dilengkapi dengan mesin yang berkapasitas besar, dan juga bisa merekrut karyawan, justru di mana yang lainnya justru malah mem-PHK karyawan. Ini di sini nanti kita bisa belajar bersama, mendengarkan sukses story, di mana tagline beliau itu, teman itu sukses bareng. Di sini menarik sekali. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan cerita dari Om Jum. Pada beliau, kami persilahkan. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Dekan, dan kemudian narasumber yang lainnya, dan seluruh audiens yang berbahagia. Om Jum sudah on cam? Sudah. Halo, Bu. Halo. Tim kreatifnya sudah, tadi sudah menghubungi saya bahwa sudah. Sudah, oke. Okay, sudah, sudah masuk ya suaranya? Sudah masuk. Oke. Okay. Kalau misalnya belum, atau mungkin terlempar dari Zoom, boleh saya tim IT dibantu untuk mengecek apakah beliau ada? Oke, okay, baiklah. Kalau misalnya sambil menunggu beliau masuk kembali, join di Zoom meeting, kita akan lanjutkan ke mungkin narasumber yang berikutnya, karena di sini tidak ada pemaparan dalam bentuk slide, karena di sini hanya khusus untuk bincang-bincang dan menceritakan bagaimana sih perjalanan dan juga sharing pengalaman. Untuk yang kedua, itu kita langsung ke Bapak Dr. Insinyur Edi Triharyanto. Beliau juga merupakan dosen di UNS, pakar dan juga motivator khususnya di bidang kewirausahaan. Di sini nanti kita akan mendengarkan cerita bagaimana sih menumbuh kembangkan startup usaha, baik yang baru maupun yang lama. Kemudian juga bagaimana sih menebarkan virus, yang lainnya ini pada takut sama virus gitu ya. Ini malah justru beliau menebarkan virus kewirausahaan, khususnya di kalangan pemuda dan mahasiswa. Kemudian juga banyak yang beliau lakukan, antara lain pembekalan PNS, pensiunan, baik di daerah Solo maupun di luar, terkait tentang pertanian dari budidaya buah naga, hidroponik, dan juga banyak yang telah dilakukan beliau. Baik, tanpa berlama-lama, kepada Dr. Insinyur Edi Triharyanto, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Halo? Ya? Ya, halo? Ya, sudah. Bisa kami dengar kok, Bapak. Halo? Halo? Bisa didengar suara saya? Bisa, Bapak. Bisa. Oke. Bisa saya share sedikit ya. Di samping tadi sudah diungkapkan kegiatan saya sehari-hari sebagai pendorong mahasiswa untuk wirausaha. Boleh ya, saya share sedikit ya. Riz, diris. Oke, sambil menyiapkan, jadi akan saya sampaikan pengalaman saya. Jadi kami di Universitas 11 Maret itu ada pusat
pengembangan kewirausahaan yang dulu tadi sebenarnya justru sebagai lembaga kewirausahaan. Sejarah masa lalu sedikit kami sampaikan bahwa kami di UNS itu menerapkan kuliah kewirausahaan wajib bagi mahasiswa itu sejak tahun 1996. Kemudian tahun itu kami UNS mendirikan inkubator bisnis. Salah satu tujuan dari inkubator bisnis ini adalah bagaimana mendorong mahasiswa untuk merubah pola pikir menjadi pengusaha, ya. Jadi tidak menjadi pegawai tapi menjadi pengusaha. Kemudian tahun 2018 itu Kementerian Pendidikan Tinggi pada saat itu membuat satu program namanya Program Mahasiswa Wirausaha. Saya kira ini semua universitas ada setelah itu, ya. Nah, dari situlah kita tumbuh kembangkan mahasiswa untuk betul-betul merubah pola pikir mereka tidak hanya menjadi pegawai tetapi menjadi pengusaha, ya. Kami pada saat itu, ya, sejak tahun 2018 itu kira-kira 200 mahasiswa yang kami rekrut untuk menjadi wirausaha baru. Dan dari 200 itu, kira-kira yang setelah 3 tahun kemudian, itu yang betul-betul real bisnis, menjadi pengusaha sebagai pilihan karirnya, itu di angka 30%. Tapi akhir-akhir ini, Bapak-Ibu, saya banyak bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif dan sekarang bergabung lagi dengan Kemen Pariwisata, yang namanya Kemen Pariwisata Ekonomi Kreatif. Maka pada kesempatan ini saya akan sampaikan diskusi tentang bisnis bidang ekonomi kreatif. Nah, ini ekonomi kreatif menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1. Ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi. Inilah sekarang ini yang didorong bagaimana kreativitas itu menjadi satu yang perlu dikembangkan di perguruan tinggi secara masif, ya. Karena dengan inovasi dan kreativitaslah itu yang bisa menjawab tantangan zaman itu. Nah, Undang-Undang Ekonomi Kreatif ini lahir, ini tahun 2019, kebetulan kami dari Universitas 11 Maret yang mendampingi Badan Ekonomi Kreatif untuk bisa terwujudnya Undang-Undang Ekonomi Kreatif ini. Ini tertuang pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2019 dengan definisi seperti tadi saya sampaikan. Nah, mengapa ekonomi kreatif, Pak Ibu, ya? Yang jelas di sana ada inovasi dan kreativitas, ya. Namanya ekonomi kreatif. Kemudian dengan ekonomi kreatif ini akan besar sekali, ya. Apalagi masa pandemi yang seperti ini, ya. Semuanya harus pikir tentang kreativitas itu. Kemudian kontribusi ekonomi ini ternyata meskipun pada kondisi pandemi ini yang menyumbangkan pendapatan bruto daerah nasional itu adalah di bidang ekonomi kreatif. Ini yang paling tinggi. Kemudian tentu saja akan menjadikan citra dan identitas bangsa itu menjadi lebih tinggi di mata dunia. Yang saya perlukan. Nah, ini pentingnya ekonomi kreatif termasuk kita yang menekuni di bidang pertanian itu mesti harus selalu berpikir tentang inovasi dan kreativitas itu untuk mengelola sumber daya alam yang miliki. Nah, ini bidang ekonomi kreatif jelas, ya, dari aplikasi sampai pada televisi dan radio, ya.
Di empat basis pengembangan ekonomi itu ada inovasi, teknologi, media, seni, dan budaya. Jadi keempat ini jadi satu basis yang perlu dikembangkan di ekonomi kreatif. Dan secara nasional ada kebijakan hexahelix ya untuk kepentingan ekonomi kreatif itu akan ada akademi ya seperti kita-kita ini, kemudian ada bisnis sektor yang dimulai dari inkubator bisnis, kemudian ada government, ada community, kemudian ada media dan ada financial institution. Nah, dari hexahelix ini maka kita harus melakukan 3C, yaitu selalu mengadakan koneksi, kolaboratif, dan komersialisasi. Tiga hal ini yang mesti harus dilakukan bersama. Nah, ini kontribusi PDB subsektor ekonomi kreatif yang paling tinggi. Ya, 3. Itu kuliner, fashion, dan kriya. Sementara yang di bawahnya, ya, kalau diambil 5, itu adalah kuliner, fashion, kriya, TV, dan radio, serta penerbitan. Yang cukup tinggi sejak 2016, TV, radio, kemudian film, animasi, video, kemudian seni pertunjukan, dan DKV, ya. Desain termasuk kriya. Baik. Sepertinya ya. Sepertinya terlempar. Oh. Sorry. Baik, Pak Edi. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Ya, ini kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional ya. Kalau kita lihat sejak tahun 2015 kita masih di angka 852 triliun. Kemudian di 2018 itu diprediksi 2019 itu 1211 triliun. Nah, data yang ada di tahun 2020 saat kemarin, itu capaian dari ekonomi kreatif sebesar 1.100 triliun. Itu dari data ekonomi outlook ya tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa sumbangan ekonomi kreatif itu sangat besar. Oleh sebab itu, perlu ditumbuh kembangkan di tingkat mahasiswa di dalam mendorong kreativitas dan inovasi dari mahasiswa. Tetapi kalau kita lihat dari tren kontribusi terhadap ketenaga kerjaan, ini terjadi penurunan ya yang dulunya meningkat ya, ini terjadi penurunan di 2016-2017. Tetapi angka yang 2017 ke 2020 itu terjadi peningkatan lagi terhadap pelaku usaha di bidang ekonomi kreatif ini. Nah, oleh sebab itu banyak keberhasilan yang dicapai ini perlu ada dukungan di dalam mengembangkan ini untuk meningkatkan PDB ekrap ya, ini melalui pendampingan dan peraturan perundang-undangan. Nah, dukungan kebijaksanaan oleh pemerintah ini ada undang-undang ekonomi kreatif yang kebetulan ini kami dari Universitas 11 Maret yang melakukan pendampingan untuk menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Silakan Bapak Ibu nanti bisa dibaca di situ. Intinya di dalam undang-undang itu disebutkan bagaimana kita membuat satu subsistem ekonomi kreatif. Ada 8 item yang di kupas di dalam undang-undang itu adalah yang pertama pentingnya riset ya. Yang kedua pentingnya pendidikan. Yang ketiga tentang fasilitas pendanaan dan pembiayaan. Yang keempat penyediaan infrastruktur, yang kelima pengembangan sistem pemasaran, yang keenam pemberian insentif,
Ketujuh, fasilitas kekayaan intelektual dan pelindungan hasil kreativitas. Nah, kemudian kebetulan tahun ini kami dari UNS juga diminta untuk melakukan pendampingan terhadap peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Ekonomi Kreatif ini yang berupa peraturan pemerintah tentang pembiayaan dan pemasaran produk HKI. Ini yang penting. Karena kita lihat kelemahan di perguruan tinggi saat ini adalah penelitian banyak dilakukan dengan sumber dana yang cukup luar biasa, tetapi hilirisasi kita itu yang masih sangat kecil. Sehingga ke depan ini perlu didorong bagaimana penelitian-penelitian ini bermuara pada hilirisasi dengan produk HKI-nya. Ini yang kita pikirkan bersama, termasuk startup usaha yang dibangun melalui inkubator bisnis yang dikembangkan di perguruan tinggi. Nah, ini yang saya tekankan bahwa kita saat ini baru menyusun rencana peraturan pemerintah tentang pemasaran serta pembiayaan dari yang berbasis pada kekayaan intelektual. Nah, ini mungkin ini bisa kami sorotkan kepada Bapak Ibu dosen yang pada saat ini ikut. Kami bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif ini sudah membuat suatu buku panduan usaha ya, di bidang ekonomi kreatif. Ini ada 25 buku. Silakan bisa di-download atau bisa dibaca di https://kemenparekraf.go.id pos buku panduan usaha kreatif. Ini buku yang bisa digunakan oleh pemula usaha bagaimana membangun startup usaha di bidang ekonomi kreatif. Ya. Nah, ini adalah moto saya yang sering saya sampaikan kepada audiens, termasuk mahasiswa, kita harus berani berubah untuk tumbuh dan terus tumbuh. Nah, pengalaman saya dilakukan dan mahasiswa maupun motivasi masyarakat, ya khususnya bagi masyarakat yang purna bakti, ini yang sering kami lakukan untuk bisa melakukan usaha di bidang ekonomi kreatif, termasuk usaha-usaha yang lain. Ya. Ini yang kami lakukan, dan alhamdulillah banyak yang sukses memilih karir menjadi wirausaha, tidak menjadi pegawai. Ini semua perlu dukungan kebijakan dari perguruan tinggi, terutama bagaimana mendorong inkubator bisnis itu betul-betul bermuara pada penciptaan wirausaha baru. Saya kira itu mungkin informasi saya, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Kembali. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi, menarik sekali bahwa memang yang saya tahu awalnya bahwa ternyata kalau wirausaha itu bukan hanya ABG, disupport oleh ABG, Academy, Business, dan Government. Bahkan sekarang ada Hexa Helix. Kemudian juga berani berubah untuk tumbuh terus, sehingga kita harus meninggalkan comfort zone. Nah, begitu ya Pak Edi? Stabil. Untuk melengkapi ya, betul. Khasanah keilmuan kita, baik kita dengarkan bagaimana selaku pelaku bisnis dari owner Rigor Sport, sudah ada di Zoom, Om Jum, sudah ada di Zoom. Baik, kita akan mendengarkan sukses story membangun bisnis Rigor Sport, di mana tagline beliau adalah teman itu sukses bareng. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Izinkan memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Jumarianto, asli Wonogiri, putra daerah Wonogiri. Dulunya saya adalah
PNS juga, ASN. Saya dari jalur ikatan dinas, Bapak Ibu semuanya. Saya dari lulusan STPDN tahun 2003. Gitu. Jadi dulunya saya ASN dari jalur kedinasan, ikatan dinas. Kemudian selama jadi ASN itu, memang tangan sama pikiran ini gatal ya untuk hanya diam sebagai PNS ya, karena dulu memang masih tergelitik apakah jalur hidup itu memang benar-benar di PNS atau mungkin di jalur yang lain gitu. Terus saya memulai beberapa prototipe bisnis. Kita mulai dari tahun 2003 itu setelah lulus STPDN itu, saya kerja langsung di Wonogiri. Kemudian saya menjalani beberapa bisnis yang bergerak di bidang pertanian juga. Ada ketela pohon, waktu itu saya menyebar ke 4 hektar tanah ya, lahan. Kemudian ada bebek pedaging, ada lele konsumsi, budidaya lele, kemudian ada sembako on the road, yang kesemuanya akhirnya tumbang, bangkrut. Gitu. Dan semua itu bangkrut di era dari 2010 sampai di 2015. Nah, anehnya yang perlu saya sampaikan kepada Bapak-Ibu semua, di 2012 itu sebenarnya, sebelum 2012 tergelitik untuk melihat ternyata ada pandangan banyak orang tentang internet itu bisa menghasilkan uang. Nah, di saat itu saya berpikir untuk membuktikan ini. Mulai dari masuk ke pay-per-click, pay-per-view, ke klik iklan, dan lain sebagainya, sampai akhirnya landing di 2012, saya mencoba menjadi reseller orang lain untuk berjualan di blogger. Waktu itu masih gratisan ya blogger. Nah, alhamdulillah yang terjadi adalah seluruh bisnis-bisnis yang saya jalankan tadi, mulai dari ketela pohon, budidaya lele, dan lain sebagainya, itu saya biayai dari online modalnya. Saya biayai dari online. Nah, ketika kemudian masuk ke 2014, ketika saya di online ini bermasalah dengan supplier-supplier yang sudah tidak bisa mengakomodir produk ya karena over order dan lain sebagainya, saya mencoba membangun produksi sendiri. Nah, di saat membangun produksi sendiri itulah, di tahun 2014 itulah, kemudian secara berangsur-angsur saya memutuskan untuk tidak menjalankan bisnis yang gagal, yang kemarin-kemarin itu sebenarnya bermasalah tapi masih saya pertahankan. Yang bebek, kemudian yang lele, kemudian yang lainnya itu kemudian mulai 2015 saya istilahnya saya tinggalkan gitu. Kemudian saya hanya menekuni satu bidang yaitu regar spot di ranah produksi. Nah, jadi kalau bisa dihitung regar spot ini mulai berdiri di 2014. 2012-nya itu masih reseller orang lain. Nah, saya mendirikan Regar Sport di 2014. Dan saat itu saya masih di PNS Wonogiri, di bagian umum Sedda Kabupaten Wonogiri. Terus kemudian selama satu tahun, 2014 ini, memang masih sifatnya home industry. Saya hanya menyulap rumah saya menjadi tempat produksi sekaligus online marketing. Ya. Karena Regar Sport ini 100% adalah online. Gitu. Hasil yang saya peroleh untuk di tahun pertama itu omset kami di 360 juta dalam satu tahun ya. Jadi rata-rata per bulan di 30 juta waktu itu. Kemudian naik ke 2015, alhamdulillah prototipe online ini menjadi sebuah keyakinan, menjadi sebuah peluang bisnis yang luar biasa, dan ternyata di 2015 ini kami bisa menaikkan gradingnya lebih dari 300%. Waktu itu satu tahunnya closing di sekitar 1,2 M secara total omset. Kemudian yang ketiga, di tahun 2016, kami juga masih bisa menaikkan 300-400% ya waktu itu, dan closing di sekitar 4,2 M. Kemudian 2017, kita juga alhamdulillah masih bisa naik ke grading 400-an%, closing di angka 16 M. Kemudian di tahun 2018, naik ke 36, kemudian 2019 ke hampir di 58M, dan terakhir 2020 kemarin, masa pandemi yang mulai bulan April, lockdown, itu kita masih bisa closing naik mendekati 101M. Nah, hari ini di 2021, selama masa pandemi ini bergerak di 6 bulan,
kita hampir closing di 50M. Dan alhamdulillah ini masih growth-nya masih bisa terjaga terus untuk ya paling enggak 200% lah setiap tahun gitu. Yang menarik yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua sesuai dengan tema hari ini tentang bagaimana menjaga bisnis di masa kritis, dari kami sebagai owner Regar Spot mungkin sharingnya adalah sebenarnya kami menyiapkan proses bisnis ini dari awal itu tanpa sadar memang sudah ke konsep-konsep yang hari ini ternyata itu menjadi sangat peluang besar. Salah satunya adalah konsep owner sharing. Owner sharing yang kami bangun adalah bagaimana perusahaan ini bukan menjadi milik saya sendiri, tapi perusahaan ini bisa dimiliki banyak orang. Makanya tadi kalau di depan disampaikan bahwa prinsip bisnis saya adalah teman itu sukses bareng, sebenarnya itu adalah manifestasi dari konsep owner sharing itu. Nah, kemudian setelah saya resign dari PNS di 2019, bisnis ini kemudian saya growth lebih cepat lagi. Kami persiapkan beberapa langkah untuk melakukan percepatan. Dan tema besar yang kami usung adalah bagaimana merubah Regar Spot dari sandang, jersey, pakaian yang di-online-kan, kemudian nantinya menjadi sebuah miniatur prototipe perusahaan digital dengan berbasis dari pengembangan IT dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita pacu mengarah ke sana. Kita juga sudah persiapan tentang membangun platform dari beberapa riset kita yang di pasar bahwa ternyata di luar sana itu marketplace, sosial media, kemudian apapun yang kita lihat, kita pakai di internet itu, bagaimana kemudian itu bisa diadopsi di Regar Spot, gitu, seperti itu. Nah, untuk melakukan persiapan-persiapan itu, seperti yang disampaikan oleh pembicara pertama, bahwa sangat penting memang ada teknopark-nya, gitu, teknopark di Regar Spot. Nah, kami membangun teknopark juga di Regar Spot. Yang pertama itu adalah desainer. Jadi desainer kita hari ini adalah seluruh anak-anak Wonogiri di usia 18 sampai 24 tahun, mereka rata-rata lulusan SMP, SMK. Jumlahnya hari ini mungkin sudah ratusan orang, dan itu kita ajari di Regar Spot. Cara mendesain di Regar Spot. Kemudian yang kedua, kita membangun LPK jahit untuk bapak-bapak ibu yang sebenarnya jahit ini adalah kepanjangan tangan dari produksi yang kita sebar. Jadi jahit ini tidak di satu tempat, tidak di satu garment. Tapi kita kembangkan menjadi 15 titik garment yang itu berada di sekitar 13 kecamatan. Dan ini bapak-ibu semua, bapak-ibu yang ada di rumah-rumah. Awalnya kita kumpulkan, kemudian kita beri pelatihan, sampai hari ini mereka mengerjakan kuota tiap hari itu rata-rata di 15-20 lusin per hari. Nah, kemudian yang ketiga, kami juga membangun teknopark IT. Nah, IT ini kita membuat bootcamp IT untuk anak-anak SMA dan SMK. Nah, hari ini sudah di season kelas kedua, kita sudah punya ada sekitar 7 programmer, kemudian ada 5-6 orang junior programmer, dan ini sampai akhir tahun kita memang mengembangkan, mungkin targetingnya adalah sekitar 30-40 programmer. Kemudian kita juga punya ada teknopark yang berbasis pada tim kreatif, YouTuber, produser, kemudian sutradara, dan lain sebagainya, yang kedepannya kita akan produce mereka, akan kita growth mereka, kita upgrade mereka ke manajemen publisher, karena terkait dengan masalah sosial media platform yang saya sampaikan tadi. Ya. Nah, banyak hal yang memang yang perlu dipersiapkan, tapi prinsipnya memang bertahan di era kritis ini tidak bisa menghindari apa itu online. Yang kedua, lebih dekat ke user. Artinya bagaimana user itu tidak dilayani satu orang, tapi dilayani dengan banyak orang. Artinya ya banyak orang ini ya harus dijadikan owner, mendampingi kita. Kemudian yang ketiga, selalu menjaga bahwa permintaan produk itu harusnya lebih besar daripada penawarannya. Kalau kita yang melakukan penawaran lebih besar, maka effortnya akan menjadi lebih, cost produksinya, cost operasionalnya akan lebih mahal. Tapi kalau permintaannya lebih tinggi, maka apapun masalahnya di zona kritis hari ini, gitu, kita akan mengajak banyak orang untuk bertumbuh. Karena overproduksi, permintaannya selalu lebih tinggi. Gitu. Nah, di ending, dari apa yang saya sampaikan
pagi hari ini mungkin terlalu cepat karena hari ini mungkin Bapak Ibu juga belum banyak yang mengenal Regar Spot. Tapi sebagai penutup, nantinya saya berharap Bapak Ibu mengenal Regar Spot itu tidak seperti hari ini tentang terkait dengan perusahaan jersey yang berasal dari Wonogiri. Tidak. Next, kami akan menampilkan kepada Bapak Ibu, semoga nanti bisa diterima di publik, kami akan menyuguhkan sebuah platform bisnis yang lengkap dengan marketplace, sosial media, konten kreator, dan lain sebagainya, berbasis pada pengelolaan data di server kami. Dan kami berharap, semoga saja apa yang kami lakukan ini menjadi satu bentuk pionir atau untuk merangsang kepada teman-teman di luar sana semuanya untuk berkreativitas lebih. Mari bangun negeri ini dengan cara yang sebenarnya kita sendiri bisa, tanpa harus tertekan dari apapun kebijakan dari luar dan lain sebagainya. Terus mari kita mengembangkan apapun yang kita bisa sehingga menjamin UMKM, masyarakat yang lain juga bisa beraktivitas di sistem kita sehingga sama-sama saling menguntungkan. Seperti itu. Terima kasih Bu Swastika. Mungkin sementara seperti itu dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa dilanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pedot, Om. Baik. Menarik sekali tadi penyampaiannya. Saya awalnya juga memang Regar Sport gitu. Mungkin kita belum familiar apabila memang kita tidak pernah bersentuhan dengan misalnya pakaian jersey, kaos-kaos jersey, atau mungkin tidak pernah mengkoordinir tentang seragam futsal misalnya, sehingga kita tidak tahu. Tapi begitu saya browsing tentang Regar Sport, itu memang benar-benar huge ternyata. Padahal dari Wonogiri ya Om ya, dari Wonogiri yang ada lokal, kearifan lokalnya, kemudian juga konsepnya dengan menyebar 15 titik garment sehingga tidak terpusat hanya pada pemilik atau ownernya sendiri tempat produksinya, sehingga bisa melibatkan dan membuka lapangan kerja. Ini yang sangat menarik sekali dan berkontribusi terhadap solusi tadi ya. Nah, dari pemaparan Om Jum tadi bahwa ternyata media juga benar-benar do the magic gitu ya, untuk melengkapi informasi dan juga wawasan kita. Kita akan dengarkan pemaparan dari Insinyur Arief Budi Susilo MM. Beliau adalah presdir dari Solo Pos, di mana akan sharing tentang mengelola bisnis media di tengah disrupsi dan pandemi. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Swastika atas waktunya. Yang saya hormati Pak Dekan dan jajaran Civitas Akademika Fakultas Pertanian UNS yang saya banggakan. Yang salam hormat juga untuk Pak Edi, dosen saya, yang luar biasa tadi, ekonomi kreatif. Saya juga bergerak di industri kreatif hari ini seperti juga Mas Om Jum tadi. Dan saya harus sampaikan salut saya untuk Om Jum. Sesama Wonogiri dilarang saling mendahului katanya. Begitu. Nah, luar biasa Om Jum tadi. Dan saya selalu belajar ke beliau. Dan kali ini saya kalau boleh diizinkan, boleh nggak Bu Swastika saya share screen ya? Biar kalau media itu katanya visual gitu, mumpung ini kita bisa share screen gitu. Betul. Sebentar, oke. Mungkin sudah kelihatan nggih? Sudah kelihatan nggih Bu Swastika? Sudah bisa terlihat ya. Oke, baik. Tapi sebelumnya saya mohon izin untuk sedikit cerita mengenai perjalanan saya selaku alumni dari Fakultas Pertanian UNS yang dulu salah satu dosen saya adalah Pak Dr. Edi juga begitu. Saya lulus tahun 92, kemudian saya 93 itu mulai menjadi wartawan, reporter kira-kira sampai tahun 2000
awal gitu ya, kemudian menjadi redaktor dan seterusnya sampai di Bisnis Indonesia, yang kemudian kami mengenal apa yang disebut .com. Jadi di Bisnis Indonesia Group itu ada bisnis.com, ada dan lain-lain. Tahun 2007 saya menjadi managing editor, kemudian 2008 wakil pemimpin redaksi, 2009 saya pemimpin redaksi, chief editor di Bisnis Indonesia. Lalu 2012 saya merangkap menjadi di BOD untuk pemberitaan dan production. Kemudian baru tahun lalu, Bapak Ibu sekalian, saya ditugasin untuk rescue mission begitu kira-kira di Solo Post Media Group dan juga Harian Jogja. Jadi mulai Agustus tahun lalu saya berbasis di Solo. Solo Post Group, Harian Jogja ini adalah arm-nya dari Bisnis Indonesia Group. Jadi owner-nya sama, cuman basis dan kemudian jenis kontennya saja yang kalau Bisnis Indonesia ini segmennya adalah ekonomi dan bisnis, kemudian Solo Post dan Harian Jogja segmennya adalah informasi yang bersifat umum. Nah, kaitan dengan tema hari ini, saya ingin background sedikit juga bahwa di tahun 2013 kami di Bisnis Indonesia itu membuat digital arm-nya kami. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Prof. Edi tadi, Dr. Edi tadi, bahwa industri kreatif itu salah satu yang the biggest-nya itu adalah media, salah satunya ya, penerbitan, TV, radio, dan sebagainya. Nah, 2013 kami membuat company baru yang menaungi bisnis digital, bisnis.com dan kawan-kawannya, itu atas under NIS. Secara bisnis, it's not that easy. Jadi kalau Pak Jum tadi cerita bahwa awalnya 2012 jungkir balik, kami juga di digital itu juga jungkir balik. Kami loss di 2013, 2014, 2015, 2016. Banyak uang kita hilang di 4 tahun awal belajar itu. Tetapi kemudian 2017 sampai tahun kemarin, alhamdulillah digital kami profit. Dan kecenderungan profitnya terus naik. Nah, hari ini Ibu Bapak, saya akan cerita karena saya ditugasin untuk ke dari Pak Wadek untuk cerita mengenai mengelola bisnis media ini di tengah disruption ya, sekarang teknologi dan juga sekarang disrupsinya dalam bentuk pandemi gitu. Saya akan memulai dari sini, tapi mungkin cepat-cepat aja saya kira, apa namanya. Mungkin sebagai background-nya adalah ini, tadi kalau Jum memanfaatkan situasi ini dengan sangat tepat, efektif, dan kemudian tubuhnya eksponensial. Saya kira betul sekali Ibu Bapak dari gambaran ini bagaimana internet minute 2020-2021 seperti ini. Jadi semua orang sekarang go digital. Yang konvensional pasti ditinggalin kira-kira. Nah, kalau sebagai gambarannya saya punya data yang ini data lama, data lawas saya cari di Indonesia nggak ada data seperti ini. Mungkin saya yang belum dapat bagaimana yang konvensional ini turun terus dari sisi media consumption-nya, kemudian bagaimana yang digital ini naik terus. Dan kecenderungannya adalah ke mobile di tahun 2015 terakhir ini. Kelihatan ya, Bu Swastika ya? Halo? Ya. Kelihatan oke, takutnya enggak. Sepertinya belum bergerak ya, Bapak? Nah, itu dia. Makanya saya tanya, kelihatan enggak ini? Slide-nya belum. Mungkin di F5 untuk di slideshow. Oke. Saya juga udah pakai slideshow nih, Bu. Sebentar. Oh, di kami belum muncul. Saya ulang share ya. Baik. Saya ulang share. Oke. Kelihatan ya di slide ini? Ya, sudah. Oke, jadi ini menggambarkan bagaimana perubahan teknologi digital yang luar biasa belakangan ini yang semua driven by internet, kemudian gadget itu mengubah bagaimana behavior consumer dalam mengkonsumsi informasi, mengkonsumsi media. Kalau kita lihat di sebelah kiri ini turun semua ini yang konvensional, yang sebelah kanan ini adalah yang digitalnya naiknya signifikan. Ini di tahun sampai tahun 2015. Bagaimana hari ini kelihatan kan ya, mudah-mudahan. Bagaimana hari ini, bagaimana time spans, itu kelihatan sekali bahwa digital semakin dominated yang konvensional. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan industri kami di media ini, ditambah dengan pandemi, ini
disruptors ini, para disruptors ini seolah-olah jadi membunuh media konvensional kalau kita tidak melakukan apa-apa. Jadi saya cepat-cepat aja biar waktunya nggak banyak habis untuk saya presentasi. Kemudian tantangannya yang pasti, Bu Bapak, tahun 2020 kemarin kalau Mas Jum cerita omsetnya naik, kalau kita bicara media yang konvensional, gambarnya adalah seperti ini. Semua media cetak itu memangkas jumlah halaman. Mulai dari Kompas yang besar sampai kami yang di daerah, Solo Pos, kemudian juga Bisnis Indonesia yang induk kami. Kemudian media online yang katanya digital itu melakukan PHK massal. Lalu mayoritas perusahaan pers itu omsetnya turun di atas 40%. Om Jun, salut on you, karena Anda naik sampai 100% gitu tiap tahun lebih. Kemudian sejumlah media mengalami penurunan omset hingga 80%. Nah, kabar baiknya, Ibu Bapak, masih ada perusahaan media yang kreatif tadi dan mampu membuka bottom line yang baik. Bahkan ada yang masih naik. Seperti di grup kami, kita bersyukur, alhamdulillah, kita berusaha untuk tetap bisa survive dan kemudian tetap tumbuh dari sisi bottom line. Terutama kemudian perusahaan daerah, yang pers yang bergerak di daerah itu mendapat tekanan jauh lebih besar dibanding perusahaan berbasis di Jakarta. Ini mungkin banyak faktor yang bisa dijelaskan nanti di diskusi. Kemudian kita bicara media ini nggak lepas dari aktivitas bisnis di luar sana gitu. Post COVID ya, pas COVID sekarang setelah disruption teknologi, kemudian ada COVID, kemudian post COVID nanti kira-kira gimana? Bagaimana kita menyesuaikan dengan new normal? Bagaimana kita memanfaatkan atau melihat pergeseran behavior masyarakat ini untuk supaya bisnis kita relevan. Jadi kata kunci itu bagaimana kita relevan. Nah, karena itu kita melakukan adaptasi-adaptasi kira-kira seperti ini. Nomor satu di proses bisnis, jadi kita integrasikan production dan komersialnya, integrated production, integrated commercial team-nya, kemudian bekerja dari dimanapun dan berbasis teknologi. Kemudian channel distribusi. Kita mau tidak mau, suka tidak suka, sekarang ini menganut apa yang disebut dan menjalankan apa yang disebut multi-platform, multi-channels, dan multi-produk. Tidak hanya teks di koran, tetapi juga ada audio, ada videonya, bahkan ada infografik, dan juga motion graphic. Jadi semuanya berbasis kepada bagaimana kapasitas, kompetensi kita untuk mengadopsi teknologi. Tapi yang tidak kalah penting adalah model bisnisnya. Jadi model bisnis harus berubah. Karena kalau nggak berubah, orang sekarang tidak ada yang beli koran seperti dulu. Orang tidak ada yang pasang iklan seperti dulu, masang setengah halaman, satu halaman, tetapi content-based. Jadi content-based commercial activity yang disebut native ad, kemudian aktivasi digital, kemudian yang terakhir ini yang masih jarang dilakukan adalah communication strategies. Jadi sekarang branding, personal branding, organizational branding, corporate branding, kita tanganin itu. Karena kita punya keahlian di konten. Kira-kira seperti itu. Jadi bergeser bisnis kita. Kalau tidak bergeser, udah pasti tewas seperti gambaran tadi. Nah, dalam konteks itu, Ibu Bapak sekalian, di industri kami, konten dan tentu saja data itu menjadi core business. Jadi kalau kita lihat tampilan-tampilan di media, sekarang banyak grafis dan lain-lain. Karena memang di situ yang relevan adalah itu. Orang nggak mau lagi baca teks panjang-panjang, tapi maunya langsung dapat informasi yang to the point, tetapi yang akurat, yang relevan yang mereka butuhkan. Ini saya kasih contoh bagaimana Solo Pos misalnya halaman satunya seperti ini, sering gitu ya. Kemudian di Bisnis Indonesia ini weekly, bagaimana dua halaman di center spread tengah itu, ya kita ngomongin grafik, tidak cerita panjang. Dan ini kita partnership dengan institusi yang memerlukan branding dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian kita menyebutnya kalau ada software as a service di industri IT, di media ini karena basisnya adalah konten, kita menyebutnya adalah CaaS. Jadi content as a service. Jadi dari newsroom, basis production kami, kita bagaimana kita monetize kita punya content expertise. Kemudian bagaimana kita mengintensifkan paid content. Jadi kalau bulan April lalu banyak, maaf kalau di antara para audiens hari ini kita menghentikan e-papernya Solo Pos yang berbasis PDF. Kenapa? Karena kita mau menggeser kepada paid content. Jadi e-paper yang tiap pagi Bapak Ibu dapat share dari grup-grup, PDF koran-koran itu buat saya itu adalah begal. Jadi production yang based on intellectual rights, kemudian di-copy begitu saja, di-share kemana-mana,
Sementara itu adalah jualan kita. Jadi kalau model bisnis kita tetap melanjutkan jualan apa yang disebut e-paper itu dengan model PDF seperti itu, pasti tidak akan yang mau beli karena tiap pagi di-share orang. Karena itu kita hentikan sejak April. Dan kita kembangkan model bisnis paid content yang sekarang undergo. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kolaborasi nih dengan Mas, dengan Om Jum kita. Kemudian kita melakukan native ads secara ekspansif, secara masif, tentu saja didukung oleh basis kreatif kita. Lalu dari sisi bisnisnya, dari sisi marketingnya, kita lakukan apa yang disebut integrated content marketing. Bukan sekedar jualan iklan, sirkulasi, tetapi juga tadi yang saya sebut di depan, sampai kemudian communication strategies. Kemudian 360 degrees ya, communication strategies. Lalu yang ini sedang terus disiapkan adalah pakai AI dan big data. Ini tentu tidak proses yang tidak mudah, tapi kita berproses untuk ke sini. Lalu operation kita, Bapak Ibu, di newsroom, di basis production kita, kita menggunakan apa yang disebut integrated newsroom, integrated operation. Kita menggunakan satu mesin, tetapi outcome-nya itu ke semua channel. Ya, dari misalnya wartawan kita, editor kita, bekerja di satu newsroom, satu tempat, atau di beberapa tempat, tapi mesinnya satu, kemudian channelnya itu bisa macam-macam, bisa e-paper tadi, kemudian bisa ke Solo Pos, ke Harian Jogja, kemudian bisa menjadi audio product seperti radio, seperti jadi YouTube dan sebagainya, kemudian bisa jadi channel bisnis.com, solopos.com, harianjogja.com, kemudian channel data, kemudian ada marketplace. Kemudian juga ada website yang kita sekarang ada beberapa website yang sudah existing maupun yang akan kita terus develop. Nah, format informasinya itu dalam bentuk teks, image, grafik, motion graphics, dan juga data motion gitu kira-kira. Kelihatan ya, so far ya. Saya takutnya saya lari tapi nggak kelihatan. Kemudian newsroom operation. Ini Bapak-Ibu sekalian, ini apa yang terjadi hari-hari ini kan Bapak-Ibu dapat banyak sekali informasi di WA group, di apa yang semua orang sekarang bisa jadi jurnalis. Tapi tidak semua orang itu bisa menjadi credible, competence, capable journalist. Nah, karena kita berbasis dari media konvensional yang mainstream, yang punya keunggulan itu, cara kerja kita yang kemudian kita ubah, kita adopsi dengan cara kerja yang relevan dengan perilaku audiens sekarang itu gimana. Jadi, kita sebutnya adalah content management big media dari sisi jurnalisnya. Ada internal newsroom yang ada core reporters, ada editors. Dan editors itu kita ubah menjadi content manager, manager content. Jadi kalau ada video-video YouTube atau TikTok kawan-kawan yang dari luar bisa bikin-bikin itu, nah kita ubah cara kerjanya seperti itu. Jadi content manager yang mau teks, mau audio, mau video, bikin YouTube, kemudian bikin webinar, kemudian webinar itu jadi konten untuk di koran dan lain-lain, itu kita ubah semuanya. Jadi ini need apa ya istilahnya, butuh strong effort juga untuk mengubah mindset, mengubah pola kerja, mengubah behavior. Dan kuncinya di sini sebetulnya. Kalau di sini kita bisa berhasil, media akan tetap survive. Nah, dalam kalau kita boleh rangkum secara keseluruhan apa yang kita lakukan tadi, Bu Bapak, kita melakukan transformasi digital ini menjadi sebuah keniscayaan. Kalau saya bicara big media, di dalamnya ada Solo Pos, Harian Jogja, Bisnis Indonesia, dan lain-lain, itu sampai tahun 2016, kami tahun ini berusia 35 tahun, Solo Pos 23 tahun, sampai 2016 itu benar-benar production company. Yang saya bilang untuk NIS tadi, 2013, 2014, 2015, 2016 kita loss, rugi. Ruginya miliaran gitu ya kalau kita bicara angka. Tapi kemudian kita melakukan restructuring di 2016 akhir. Kita ubah menjadi marketing company. Jadi 2016 sampai sekarang. Dan 2017 kita tidak pakai Google AdSense ya. Kita tinggalkan apa yang disebut Google AdSense di bisnis.com, programmatic dan lain-lain. Kita benar-benar mengembangkan model bisnis sendiri. Tapi tahun 2020 kemarin teman-teman mengadopsi itu dengan cara yang berbeda. Jadi tahun 2017 untuk digital kita bisa profit sampai hari ini setelah diubah menjadi marketing company. Nah, plan kita ke depan apa? Seperti Pak Om Jum tadi bilang, kita akan mendevelop apa yang disebut tech company. Karena strategic communication, kemudian 360 derajat communication strategies, dan lain-lain. Kemudian kita pakai AI, big data, dan lain-lain. Kita arahnya adalah perusahaan media kita menuju kepada
tech company. Karena ini yang saya kira ini akan relevan dengan perubahan nanti ke depan. Nah, saya ingin sedikit menceritakan mengenai Solo Post Media Group. Jadi sejak bulan ini kita campaign apa yang disebut SMG, Bu Bapak, Solo Post Media Group. Jadi di Solo Post Media Group ini ada Solo Post, koran, kemudian ada Harian Jogja, dan ada Koran Solo. Sebentar lagi Koran Solo juga akan kita reform, akan kita transform, tunggu tanggal mainnya, nanti bukan Koran Solo lagi. Kemudian untuk digitalnya ada solopost.com and the gang, dan grup itu banyak sekali digitalnya di situ. Lalu ada YouTube-nya Solo Post TV, kemudian di medsos ada IG, ada FB. Kemudian radionya ada dua kita, radio Solo Post FM dan Star Jogja FM. Alhamdulillah untuk Solo Post FM, kemarin ini mendapatkan anugerah sebagai radio terbaik di Jawa Tengah. Lalu untuk media services ada Solo Post Institute, kemudian Solo Post Publishing, lalu printing house-nya ada Solo Post Grafika Utama yang mencetak macam-macam. Tidak hanya koran, tetapi juga buku-buku pelajaran, LKS, Quran, dan lain-lain. Jadi di Solo kita mengelola ini juga. Kemudian untuk event-nya ada Solo Pro yang digital event dan lain-lain. Sekarang sudah hybrid begitu ya. Kemudian marketplace-nya ada toko Solo Post, di dalamnya ada Solo Post Food, I'm in Love, dan juga kemudian ada Solo Post Fashion, ada Pisalin, yang kita pakai reseller juga batik ke seluruh Indonesia. Nah, Solo Post Media Group, sejak akhir tahun kemarin kita canangkan program transformasinya, refocusing dan rebranding, kita ubah tagline-nya yang dari tadinya meningkatkan dinamika masyarakat, kita ubah menjadi navigasi informasi terpercaya, kemudian model bisnis kita sesuaikan, lalu operasionalnya kita perbaiki supaya semakin excellence, kemudian bisnisnya kita coba terus expand, lari ke digital tadi, mudah-mudahan dalam waktu 5 tahun ke depan kita bisa menjaga pertumbuhan ini terus secara sustainable. Kira-kira begitu. Nah, kemudian kalau kita bicara big media yang lebih besar tadi, portofolionya kira-kira seperti ini yang ada di depan ini, Bu Bapak. Jadi ada medianya, ada TV, sosmed, dan lain-lain, kemudian ada shop-nya, kemudian ada channels distribution-nya, ada finance tools-nya, kemudian ada data directory, ada content management, kemudian ada business service-nya, mulai dari research dan lain-lain. Ada media training, ada creative design, ada commercial production, kemudian ada event organizer, ada macam-macam. Ini yang arah bagaimana kita mengembangkan supaya kita lewat selamat dari tantangan disruption dan juga post pandemi ini kita bisa memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya. Sebelum saya akhiri, Bu Bapak, Bu moderator, kami itu punya prinsip begini. Ketika bagaimana mengamati teknologi berkembang, orang kemudian mengkonsumsi informasi itu juga berubah caranya, kami itu pakai prinsip ini. Bisnis kita akan tetap survive dan tumbuh apabila kita mampu terus menjaga relevansi. Jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, Bu Swastika. Terima kasih, ini kontak saya ada di sini. Nanti materinya akan saya sampaikan kepada Fakultas Pertanian. Terima kasih, Bu Swastika. Baik. Terima kasih menarik dari pemaparan 3 narasumber yang sudah membagikan berbagai pengalaman sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Di mana yang terakhir adalah Pak Arief, di mana untuk bisnis itu akan tetap survive bila mampu relevan. Sehingga memang perlu adaptasi terkait misalnya adanya pandemi sekarang, bagaimana kita bisa melakukan atau bisa menangkap peluang dengan baik. Baik, sekarang kita buka termin diskusi. Silakan Bapak dan Ibu bisa bertanya melalui kolom chat, yang melalui Zoom, atau yang mengakses melalui YouTube, silakan bertanya melalui live chat. Mohon saya bisa dibantu apabila ada pertanyaan. Baik. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya bisa dituliskan aja. Sambil menunggu pertanyaan, begini Pak. Kepada ketiga narasumber nih, ya, saya akan bertanya langsung nih. Karena memang sepertinya seperti Instagram, Facebook, atau mungkin platform yang lainnya, itu memang betul-betul do the magic terhadap usaha kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengetahui mana yang bukan hanya sekedar viral, tapi dia bisa long life, bisa lama, bisa bertahan gitu.
sehingga pada saat kita ingin memutuskan mengembangkan produk, misalnya Om Jum tadi, kan sebelumnya ada singkong lah, ada apalah berbagai macam bebek gitu, dan kemudian memilih fashion, di mana tadi menurut Dr. Edi juga menjelaskan bahwa memang fashion dan media yang termasuk salah satu bisa long life usaha itu. Nah, bagaimana menurut Bapak? Mungkin bisa diawali dari Om Jum dulu, kemudian dari media, dari Pak Arif, dan diakhiri dari Bapak Dr. Edi selaku pengamat. Baik, pada beliau kami persilahkan. Om Jum masih di tempat ya? Audionya belum masuk, Om Ju. Halo, sudah bisa masuk, Bu? Yes. Oke. Dulu sebenarnya kalau di saya, mengamati beberapa hal yang terjadi di pasar ya. Jadi pergerakan dari hidupnya pasar tradisional, yang kemudian ada pembanding di konsep department store, kemudian di disruption oleh waralaba, banyak Alfamart, Indomart yang kemudian lebih datang ke user ya, istilahnya seperti itu. Kemudian naiklah ke online, dan hari ini yang terjadi, dulu saya menduga bahwa online itu pun juga akan bergerak secara kultur akan bergerak, bukan seperti yang kita lihat di 5 tahun kebelakang. Dan ini pun sekarang terjadi seperti apa? Kalau saya istilahnya adalah online yang di-offline-kan. Kalau dulu kan pergerakan awal online itu kan offline yang di-online-kan. Nah, kalau hari ini saya melihatnya seperti praduga saya di awal adalah online yang di-offline-kan. Gitu. Nah, ini terbukti dari mana? Terbukti dari banyaknya stokis-stokis yang muncul dari marketplace besar di daerah-daerah. Untuk kemudian pendistribusian barang dari sebenarnya barang itu ditawarkan di online, hari ini sudah didekatkan ke user. Nah, jadi kalau dibilang yang paling relevan yang mana gitu, kalau saya memang yang paling relevan itu adalah yang bagaimana dia mencakup usernya sendiri, ketepatan minat dari produk itu disampaikan ke user. Nah, di kami itu ada, saya bilang tadi ada Technopark Marketing yang kami membuka open jaringan kepada seluruh yang mau join dengan Regarspot. Bisa masuk menjadi reseller Regarspot tanpa modal, tanpa biaya, tanpa pendaftaran yang ribet dan lain sebagainya. Dan mereka bisa belajar bisnis di sini awalnya. Belajar bisnis sekaligus menghasilkan. Kenapa kok seperti ini? Karena sejujurnya adalah membuat bisnis ini tetap relevan adalah dengan tetap menjaga jaringannya yang menjual gitu, bukan usernya yang membutuhkan, tapi bagaimana jaringan ini selalu bisa menawarkan produk kemanapun, di titik manapun dan saat kapanpun. Seperti yang dibilang oleh Pak Arif yang mengatakan bahwa pada akhirnya marketing yang dibutuhkan itu 360 derajat, merubah pola user menjadi sebuah style. Jadi bukan sekedar penawaran produk, tapi bagaimana user dari sebelum tidur sampai tidur lagi, itu semua produk itu ada di depan dia, kan seperti itu. Nah, endingnya adalah di kami tidak hanya akan meletakkan pada produk itu sebagai kapasitas utamanya, tidak. Hari ini kami mencatat di transaksional kami di tahun 2020 kemarin, itu melebihi 400 ribu transaksi per tahun. 400 ribu transaksi per tahun, dengan jaringan reseller hari ini sudah mendekati 40 ribu jaringan reseller. Artinya, ketika ini kemudian kami upgrade dari reseller menjadi influencer, bukan sekedar penjual, tapi bagaimana dia itu dirubah fungsinya menjadi influencer, yang betul. Kemudian yang kedua, bagaimana data transaksi, bagaimana data user dan korelasi dari user-user kita yang tersebar di Indonesia ini terkawal oleh jaringan reseller ini yang menjadi influencer ini, bisa menjadi sebuah pengembangan big data. Maka endingnya adalah bagaimana membangun relevansi bisnis ke depan, ya bagaimana menguasai usernya, data usernya. Dan ini yang seperti yang saya pahami tentang apa itu new
new oil ya, seperti yang kita pernah bicarakan dengan Pak Arief dan Pak Warmin dulu ya Pak, tentang new oil. Ya, seperti itu. Nah, ujungnya adalah new oil ini ternyata adalah data. Memang benar kami hanya jersey di awal. Bahkan saya bilang dulu 2014 sampai 2016 Regar Sport ini hanya tentang voli. Dan sampai hari ini pun voli memegang kendali 60-70% dari kapasitas omset per bulan. Tapi kami percaya bahwa keberhasilan cara membangun di voli ini yang akan kemudian bisa dianalogikan ke yang lain. Awalnya hanya voli, naik ke jersey, naik ke sport, naik ke sandang, kemudian seluruh sandang adalah manusia hidup. Ketika kemudian reseller diubah menjadi influencer, maka seluruh manusia hidup akan ditarik oleh influencer masuk ke sistem. Dan itu akan menjadi pasar yang open, terbuka, besar. Seperti itu. Seperti itu, Bu Swastika. Baik. Berarti justru dengan membangun sistem itu, kita tidak perlu takut dengan kompetitor ya, Pak? Kalau menurut pendapat Pak Arief sendiri bagaimana? Dari sudut pandang media, bagaimana sih kita memilih? Atau mungkin ini kira-kira cuma viral sebentar nih, gitu. Atau mungkin ini produk ini yang akan lebih lama, atau sistem, atau mungkin bagaimana bila dilihat dari sudut pandang media? Maaf, suaranya belum masuk, Pak Arief. Oke, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kami itu kalau di media itu dari sebelum disruption ada satu prinsip yang kita betul-betul pegang sesuai dengan segmen kita itu end user. Jadi kita ini mendewakan apa yang disebut end user. End user dari konsumen kita atau audiens media kita itu siapa. Nah, ketika prinsip itu dipegang, jadi kita harus membuat apa? Itu dulu. Nah, kemudian ketika kita basisnya end user, terus kemudian di tengah perkembangan teknologi yang sekarang ini, ketika orang kemudian ke sosmed, berita di channeling dengan sosmed dan lain-lain, itu bagaimana itu supaya terdeliver. Nah, kita ngomongin kalau secara teknis SEO dan lain-lain ya. Tapi prinsipnya bukan itu. Jadi prinsip kalau tanpa harus khawatir dengan kompetitor, kalau kemudian kita anggap media lain adalah kompetitor, terus kemudian sosial media itu juga meroleh juga sebagai kompetitor, prinsipnya adalah as long kita memberikan informasi yang valuable buat end user, terus kemudian relevansi dengan kebutuhan mereka, dan kemudian kita bisa menjaga akurasi, jadi fundamentals, kita akan long life gitu kira-kira, Bu Swastika. Jadi kalau kita bicara informasi, kita akan long life atau tidak, kita akan sustain atau tidak dari sisi itu. Karena informasi ini seperti industri finansial, trusted. Kalau enggak trust, mungkin rame viral. Jadi virality itu yes, kita pertimbangkan, tapi itu bukan menjadi tujuan. Karena kalau tujuannya adalah viral, kita bisa macam-macam nanti caranya. Judul beda dengan isi, judulnya dibikin bombastis, yang penting orang mengklik dulu, orang lihat dulu, tapi habis itu kapok gitu ya. Jadi headline-nya gitu ya, dibuat keren gitu ya. Ya, jadi yang penting itu orang dapat benefit ketika membaca informasi dari kita, dapat manfaat. Ya. Bisnis itu tidak mudah, tetapi proses begitu saya di Solo hampir satu tahun ini, ternyata PR-nya adalah di mindset itu. Kalau di Jakarta, bisnis Indonesia, karena memang segmennya orang bisnis, pelaku ekonomi, betul-betul kita jaga. Nah, tapi saya percaya betul, meskipun segmennya bukan bisnis, kalau post group ini bisa menyediakan informasi yang tadi, maka kita bilang menjadi paduan yang memberikan benefit, kita punya brand value sebagai media kuat, dan orang akan trusted, dan ke depan, secara long life, orang akan menggunakan kita dengan platform, meskipun platformnya baru, gitu, berbeda. Saya kira begitu. Oke, berarti kekhasan produk yang sehingga punya kita itu selalu dicari gitu ya. Apapun atau bertransformasi dengan apapun selalu dicari karena memang ada khas tersendiri. Baik, kalau menurut sudut pandang Pak Edi gimana nih? Karena kan selalu menumbuhkan jiwa wirausaha mahasiswa dan juga para purna sehingga kan punya sudut pandang tersendiri bagaimana nih Pak untuk menentukan. Biasanya kan pada tanya, produk mana nih Pak yang perlu dikembangkan gitu atau pertimbangan atau dan lain sebagainya. Monggo Pak Edi.
Mohon maaf Bapak, suaranya belum masuk. Oke, baik ya Pak Swastika. Jadi kalau bagi para pelaku usaha yang pemula, ya pilihan kan banyak. Kita bisa meniru apa yang sudah ada, ya. Biasanya kalau orang mau buat sesuatu, tiru aja. Tapi jangan hanya tiru, tapi diperbaiki. Ada sesuatu yang baru, ya. Nah, kalau sudah jadi usaha, kalau itu dibiarkan ya akan mati. Maka kuncinya adalah di riset, ya. Jadi riset itu menjadi kunci sustainability dari usaha itu. Om Jun tadi ya pasti ya risetnya jalan terus gitu. Karena akan memperbarui sesuatu, baik yang diperbarui itu adalah pasar. Kalau pasar jelas harus menguasai database dari usernya yang tadi sudah disampaikan Om Jun. Kemudian yang terkait dengan produksi, ya harus ada inovasi-inovasi baru dari produksi itu. Kalau itu saja ya enggak akan jalan. Kalau misalnya jersey, pasti ada desainernya untuk merancang. Desainer dari mana? Dari user. Ya. Keinginan user seperti apa dibaca oleh produsen. Ini yang mesti dilakukan. Maka riset itu menjadi kunci keberhasilan sebenarnya. Makanya saya sampaikan tadi di akhir pembicaraan saya tadi, kalau di perguruan tinggi, maka pentingnya riset yang terhilirkan. Ini penting, ya. Jadi riset harus dikonsep untuk terhilirisasi, yang bisa diinkubasi di universiti itu, gitu. Jadi riset nanti akan bermuara pada kekuatan bisnis, ya. Tidak hanya riset yang hanya terkait dengan publikasi mungkin ya. Oke, publikasi Scopus misalnya itu iya untuk reputasi ya. Tetapi sebenarnya riset itu akan berdampak ekonomi malakala itu terhilirkan, kan begitu. Ya. Sehingga ini harus dirubah pola-pola pikir bahwa riset itu harus terhilirkan dengan memanfaatkan inkubasi yang ada di stakeholder yang ada ya. Di perusahaan seperti Om Jum saja selalu membangun teknopark yang identik dengan inkubator bisnis. Itu adalah tempatnya untuk melakukan kajian atau riset agar sustainability. Bahkan ini ada fenomena baru, Mbak Swastika. Jadi anak-anak muda itu sekarang di dalam berpikir usaha, kenapa harus sustainable gitu katanya? Dunia kan berubah, nggak perlu sustainable gitu. Oke lah, saya jual angkringan misalnya, ya sebulan tutup, nggak apa-apa, saya ganti usaha yang lain. Yang penting motivasi entrepreneur untuk membangun usaha itu selalu ada gitu. Ini sehingga akan selalu mendapatkan uang itu, nggak perlu konsep sustainable nanti selamanya bisa diwariskan, itu nggak perlu gitu. Itu konsep anak-anak muda yang saya baca sekarang ini gitu. Yang penting sekarang saya dapat duit, ya. Lakukan itu, kerjakan itu. Yang penting di dalam melakukan usaha itu kuncinya adalah ada ide bisnis, berani mengeksekusi. Itu aja. Ya, saya kira itu Mbak Swastika. Ya, baik. Sehingga memang yang sering kita dengar ATM itu tadi ya, amati, tiru, dan kemudian modifikasi. Tapi jangan lupa memodifikasi itu juga harus perlu by riset, karena seperti Om Jum juga punya Technopark yang selalu meng-up to date sesuai dengan kebutuhan konsumen, kemudian Pak Arief juga seperti itu supaya tepat sasaran, begitu nggih kira-kiranya. Ya. Kemudian masih ada sedikit waktu sebagai pertanyaan selanjutnya. Sebetulnya usia berapa sih Pak yang ideal untuk mengenalkan dunia bisnis? Mungkin bisa diawali dari Pak Edi dulu, kemudian dari media, dari Pak Arief, kemudian dari Om Jum. Karena dari media kan, bagaimana sih media itu yang terlalu luas, kita harus batasikah kepada anak-anak kita, atau boleh open access, atau bagaimana? Karena ternyata kan juga bisa berdampak pada habit itu tadi. Nah, seberapa penting dan mulai dari usia berapa kita harus mengenalkan bisnis dan hal perintilan-perintilannya. Monggo kepada Pak Edi, kami persilahkan.
Baik, menurut saya, jadi bisnis itu harus dikenalkan sejak sedini mungkin ya. Ya, begitu dia sudah paham, sudah bisa diajak bicara, itu kita sudah harus berani menyampaikan tentang motivasi-motivasi bisnis kan begitu. Oh. Ya. Ini karena apa? Bisnis ada kata orang yang misalnya teman-teman kita ya, seangkatan saya mungkin mahasiswa saya dulu kan gitu ya. Ini kan pikirannya kan setelah lulus saya mencari pekerjaan kan begitu. Tidak membangun bisnis gitu. Karena kalau ditanya jawabannya saya itu enggak bakat bisnis kan begitu. Saya itu enggak bisa bisnis. Padahal salah itu. Bisnis itu bukan keturunan ya. Bisnis itu bukan bakat. Bisnis itu bisa dipelajari. Ya. Berarti harus mengubah mindset dulu ya, Pak ya. Iya, iya. Bisnis itu bisa dipelajari kan gitu. Yang penting tadi bagaimana keberanian. Nah, sekarang itu sebenarnya yang didorong itu adalah keberanian untuk mengambil risiko itu. Kebanyakan di kita untuk memberani mengambil risiko itu tidak banyak. Seperti Om Jun berani keluar dari PNS. Ya. Mungkin kalau neruskan PNS-nya nanti jadi camat kemudian jadi apa? Gak punya regard sport. Iya kan gitu kan, ya, ya. Betul, kan dan jalurnya sudah ada kan gitu. Tapi berani ya keluar dari itu ya. Nah orang-orang seperti Om Jum itu masih sangat-sangat sedikit gitu. Nah perlu kita berikan motivasi gitu sejak dini. Memang hidup itu pilihan, tapi pilihan-pilihan itu perlu diedukasi. Ya saya kira itu Mbak Swastika. Baik, berarti pilihan yang teredukasi dengan baik itu bisa mengembangkan mungkin potensi terpendam yang sebelumnya kita tidak tahu. Ya. Seperti mungkin Om Jun juga awalnya juga milih jadi ASN yang kemudian hijrah gitu. Entah habis kena pencerahan apa gitu ya Om ya. Sehingga berani langsung terjun. Begitu juga dengan Pak Arief yang langsung bisa mengubah style bagaimana membuat Solo Pos juga sesuai dan bisa beradaptasi dengan pandemi begitu ya. Baik, kita dengarkan kalau dari Om Jum bagaimana usia berapa yang ideal untuk memulai usaha karena kan memang setiap pilihan ada resiko itu tadi. Kalau saya sepakat dengan Pak Edi ya terkait dengan masalah pengenalan bisnis itu memang harus sejak dini gitu. Di kami itu di Regar Spot sudah dengar? Belum, Om? Aduh, sudah dengar, Bu? Ya. Baik, sudah dengar. Okay. Sudah masuk. Kalau di Regar Spot itu kami bagi setiap orang yang mendaftar sebagai reseller Regar Spot, itu bukan seperti jaringan yang langsung menjualkan produk Regar Spot enggak. Tapi ini adalah fase awal di mana orang itu boleh belajar tentang bisnis gitu. Nah, rata-rata banyak yang secara usia ini ada yang bahkan di dari SMP dia mendaftar terus ada juga yang setelah 40 tahun juga ada yang di reseller Regar Spot. Nah, di kami yang terpenting itu 5 hal. Kami sebutnya sebagai 5 soko guru Regar Spot ya, 5 soko guru bisnis Regar Spot. Yang pertama itu adalah keyakinannya dulu. Yang kedua, mimpi, bangun mimpinya. Yang ketiga, paham. Yang keempat, inisiatif atau do action. Yang kelima, strategi. Nah, kalau dibilang tentang keyakinan, maka ini yang harus ditanamkan sejak dini. Kenapa seperti itu? Karena kenapa kok bisnis itu harus diyakini? Gitu? Karena 9 dari 10 pintu rezekinya itu ada di niaga, di bisnis. Yang jadi PNS, TNI, Polri, segala macam itu cuma satu pintu dan itu diperbutkan banyak orang dan 9 pintunya lebar gitu. Maka yakin kalau masuk ke bisnis itu udah pilihan yang tepat. Yakini dulu ini dan ini yang harus dikembangkan dari usia dini. Jadi bagaimana mentalitas anak-anak dibangun menjadi mentalitas keyakinan untuk memahami itu apa bisnis. Kemudian yang kedua, bermimpi membangun sebuah konsep keinginan, cita-cita. Dan mereka harus melihatnya dengan mata terbuka, jangan mata tertutup. Jangan membayangkan, tapi bagaimana memvisualisasikan, meletakkan itu di depan matanya, dan itu ada di depan, entah itu di seberang benua sana, tapi yang jelas itu ada di bumi ini.
sehingga itu menjadi sebuah wujud mimpi. Kalau orang Jawa, jongko tinemu ing jangkah kan gitu ya, Pak Arief ya. Jadi itu manifestasi yang kami atur di Regar Spot. Bagaimana mimpi itu seperti jongko yang seharusnya tinggal di jangkah, seperti itu. Baru yang ketiga adalah paham. Nah, karena paham, bisnis itu butuh metode, bisnis itu butuh cara, bisnis itu butuh apa. Memang ini yang secara metode ini, secara usia boleh dimasukkan secara ya diatur jadwalnya. Jangan juga masih 5 tahun, 10 tahun sudah dipaksa tentang SWOT, sudah dipaksa sebenarnya kan nggak bisa, Bu. Tapi anak-anak di saya, tiga anak saya ini yang paling besar sama yang nomor 2, mulai dari 2014, saya mulai mengenalkan cara memegang uang. Jadi misalkan ada transaksi dari perbankan, setiap sore saya harus mencairkan dari ATM, anak saya sudah saya minta untuk mencairkan itu. Bagaimana dia menghargai cara memegang uangnya. Bagaimana dia menata uang itu harus gambarnya sama, nomor tidak boleh ketika diikat dengan tali karet itu harus rapi dan lain sebagainya. Karena itulah awal dari sebuah pengenalan bisnis. Bagaimana seseorang memang menghargai titik-titik seperti itu. Berarti sedetail itu ya, dari awal ya, itu, dari sampai nata pun gitu. Iya. Nata kemudian bagaimana cara dia passion mungkin terhadap itu gitu ya, bisnis tadi. Awalnya berarti sampai sedetail itu dimulai ya, Om Jum. Iya, saya bilang sampai sedetail itu. Bahkan hari ini ketika mereka... Saya tanya, hari ini kamu pegang di bulan ini kamu pegang berapa maksimal? 5 juta gitu. Karena yang diberi yang kasar. Ingat, bulan depan kamu harus berlatih megang 10 juta. Bulan depannya lagi harus naik ke bagaimana memegang real uang itu 20 juta. Nah, itulah bisnis yang dia selalu mengatakan growth itu segalanya. Nah, cuma nanti ketika do action, naik ke level bagaimana bertindak, growth tidak menjadi segalanya, karena yang segalanya adalah efisiensi. Growth setumbuh sebagus apapun adalah setelah efisiensi. Nah, pembelajaran-pembelajaran ini kan sangat akademis, Bu. Konsep manajemennya terhitung, terukur, dan lain sebagainya. Maka di level ini saya kalau memberi pengajaran ke anak, cobalah dari semua keyakinan, semua dari mimpimu, semua dari pemahamanmu, kamu besok mau sekolah apa? Kamu mau mengambil tindakan apa? Jadi seperti itu, Bu Swastika. Terima kasih. Baik. Kemudian untuk dari Pak Arief sendiri, bagaimana nih Pak? Kadang kan media itu juga jadi suatu hal yang membahayakan juga gitu loh. Kalau misalnya kita memperkenalkan terlalu dini, atau mungkin juga di sisi positifnya, di mana media bisa digunakan untuk bisnis gitu. Dari sudut pandang Pak Arief, bagaimana? Ya, Swastika, makasih. Saya pragmatis ya. Kalau ini prinsip hidup saya itu pragmatis sebetulnya. Jadi saya sepakat banget dengan apa yang disampaikan oleh Om Jum tadi dan juga Pak Edi di Purwanto. Saya kira kayak ada batasan sih kalau sejak kapan kita mesti mengenalkan bisnis gitu. Apa namanya? Karena pengalaman hidup pribadi saya juga, saya sejak kelas 1 SMP kan sempat ikut nenek saya setahun waktu itu. Nenek saya ini bukan pengusaha besar, tapi usaha kecil tempe keripik di Batu Retno sana, Wonogiri. Jadi bagaimana proses produksi, bagaimana bahan baku kedelai diproses, diolah, dan kita ikut bantu. Kemudian setelah jadi digoreng, terus kemudian didistribusikan ke restoran-restoran yang di warung-warung yang di Batu Retno itu. Terus kemudian bagaimana menagih ke yang apa namanya, memesan dan membeli itu, kami dilibatkan oleh nenek itu. Jadi saya sekarang baru lama-lama sadar, oh iya, saya belajar itu ternyata dari sejak SMA. Jadi secara pribadi. Kedua, di Jakarta itu banyak sekolah yang mulai dari bahkan TK, kemudian SD, itu sudah mulai ada presentasi-presentasi mengenai entrepreneurship. Dan itu lulusan-lulusannya keren gitu ya. Dan banyak, termasuk anak saya juga diajarin itu. Terus kemudian teman-teman saya, anak-anaknya juga begitu. Dan kami di media juga, saya ingat persis bagaimana bisnis itu bisa survive karena kita ada training entrepreneurship untuk semua tim, termasuk reporter, termasuk editor. Jadi kita ada satu minggu training bagaimana entrepreneurship mindset. Jadi entrepreneurial mindset.
Jadi prinsipnya kalau tadi dijelaskan oleh Mas Jum apa namanya akhirnya kemudian yakin paham dan seterusnya itu kita itu kalau di jurnalistik di media itu bukan sekedar 5W1H, bukan sekedar nulis berita gitu loh. Kalau nulis berita kan 5W1H ya, what, when, why, how dan sebagainya itu. Tapi juga ada plus E, plus tadi entrepreneurial mindset. Jadi percuma Anda bikin berita kayak apapun kalau kemudian tidak berpikir enggak membuat growth enggak buat company ini gitu. Kira-kira seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi saya kira benar sekali tadi yang disampaikan oleh pembicara terdahulu. Kemudian juga the power of belief tadi sudah dijelaskan. Saya kalau boleh sedikit cerita, ketika di Juli tahun lalu, mulai Agustus itu diminta ke Solo dan handle Jogja. Jogja itu 12 tahun usianya, harian Jogja 13 tahun itu tidak pernah profit. Jadi saya buka aja tidak pernah profit ini. Jadi disubsidi terus oleh Bisnis Indonesia yang dari Jakarta. Terus kemudian ditugasin, kalau memang nggak bisa ini kita likuidasi gitu. Tugasnya sudah seperti itu. Tapi saya bilang, saya lihat dulu seperti apa. Tapi alhamdulillah, akhir tahun lalu justru di tengah pandemi, justru the first time untuk harian itu profit gitu dan signifikan profitnya. Jadi the power of belief. Dan ketika ini the power of belief ini masuk ke semua tim dengan tadi cara-cara yang relevan, proses bisnis yang relevan, bagaimana kita membuat kita relevan dengan konsumen kita, ini ternyata itu luar biasa Om Jum dampaknya. Jadi saya kira itu. Terus kemudian yang terakhir tadi mengenai dampak. Jadi saya setuju sekali bahwa media ini punya dampak. Kalau konteks kita ngomongin pemberitaan, gitu. Jadi benar tadi saya bilang, berita Anda itu yang memberikan benefit. Jadi jangan yang memberikan kemudian itu memecah atau kemudian membuat anak-anak kecil ketika membaca itu mendapat sesuatu yang secara tidak sadar, secara pelan-pelan itu mengedukasi hal-hal yang tidak baik. Nah kalau ini kaitan dengan regulasi Bu Swastika, karena pemerintah tidak punya regulasi yang tough mengenai ini sehingga masing-masing media itu punya cara-cara yang kadang-kadang nggak berpikir mengenai impact tadi. Tapi kalau kami dari awal memang kita sadar bahwa apapun yang kita tulis dan beritakan itu punya impact. Karena itu hindari impact negatif. Jadi orientasi utama adalah kita menyampaikan informasi yang memberikan value dan benefit dan kemudian bermanfaat untuk orang banyak. Ya kayak media itu sebenarnya kalau perannya benar, itu seperti kampus juga, seperti sekolahan. Wartawan itu kayak dosen sebetulnya. Gurunya itu para pembaca di luar sana. Kalau menyadari perannya seperti itu, rasanya masyarakat kita akan tidak seperti ini, seperti sekarang ini. Saya kira itu, Bu Swastika. Hey, berarti bisa memfilter gitu ya, mana yang bisa imbus, jadi booster kita untuk meningkatkan semangat, mana juga yang justru mematahkan, karena kadang berita-berita yang mungkin kurang bertanggung jawab justru malah menurunkan motivasi kita dalam berbisnis gitu ya. Misalnya mau publikasi malah justru kegagalan, kemudian penipuan dan lain sebagainya, kan bad effect ya. Ya ini gitu ya. Satu lagi Bu Swastika yang terakhir tadi ya, itu. Baik. Beritanya itu kalau dari kita berita yang memotivasi, success story kira-kira begitu ya. Success story menginspirasi orang lain untuk berbuat yang sama bahkan lebih. Jadi ketika menceritakan Om Jum, bagaimana kesuksesan Om Jum, caranya gimana, itu motif kita adalah supaya orang yang baca ini, oh ternyata ada orang seperti Om Jum di Wonogiri yang bisa mengekspor regar sport itu sampai ke seluruh Indonesia dan bahkan ke dunia gitu kira-kira. Jadi Wonogiri tidak terkenal sebagai apa nama kontributor urbanisasi, tapi kemudian menjadi eksportir produk kemana-mana gitu kira-kira. Jadi memberikan inspiring others gitu ya kira-kira. Bu Swastika. Ya. Baik. Terakhir nih Pak. Ini yang kayaknya mungkin jarang di korek orang nih, atau mungkin jadi informasi yang sangat mahal sekali. Di mana panjenengan semua, tadi menjelaskan tentang fail dan kegagalan, juga ketidaksuksesan, jatuh bangun. Nah ini biasanya yang diceritakan kan suksesnya, meningkatkan omset sekian dan lain sebagainya. Nah yang ingin jadi suatu yang ditunggu-tunggu, sebetulnya kendala apa sih Pak?
atau dulu kegagalan apa yang terjadi di fase panjenengan yang tadi menceritakan, misalnya Om Jum juga menceritakan sempat turun, kemudian Pak Arief juga mengalami penurunan. Nah, kemudian kalau untuk Pak Edi nih khususnya, bagaimana meningkatkan motivasi pada orang-orang yang sudah punya underestimate dulu? Baik, mungkin bisa diawali dari Pak Arief. Bisnis apa aja nih Pak yang kemarin mengalami kegagalan sehingga kami misalnya bisa belajar dari kegagalan tersebut tanpa harus mengalami kegagalan? Agak curang ini Pak ceritanya. Ya, terima kasih. Jadi tadi saya singgung bahwa ketika kami memulai digital, masuk ke bisnis digital, jadi kita membangun bisnis.com ya, kalau di tahun 2013 kita bikin company baru di bisnis Jakarta, baru yang kemudian company ini adalah produknya adalah bisnis.com. Itu dari tahun 2013, 2014, 2015, 2016 kita ruginya setahun itu 5 miliar gitu kira-kira Bu Swastika. Jadi cukup besar. Itu sudah di hampir di ultimate juga untuk kemudian nggak usah diteruskan gitu, closing down. Nah, akhirnya karena saya yang bertanggung jawab sebagai di BUD sebagai dir ops-nya, akhirnya ya sudah kita restructure. Tahun 2016 itu kita restructure by SDM-nya, proses bisnisnya dan model bisnisnya. Jadi dengan the power of belief tadi, kita percaya bahwa ini masih bisa. Ini masih bisa, dan kalau kemudian mindset orangnya berubah, kemudian proses bisnisnya lebih efisien, lebih streaming, dan kemudian kita berpikir bahwa konten itu ada di mana-mana, dan kemudian model bisnisnya kita ubah, tidak menggunakan common praktis, seperti Om Jum kan juga tidak menggunakan common praktis masuk ke marketplace, saya amati. Om Jum tidak ke situ. Jadi waktu itu 2016 kita tidak menggunakan common practice, menggunakan Google AdSense, iklan dari Google dan lain-lain. Kita take out semua, kita bikin model bisnis sendiri. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan Google AdSense waktu itu, prinsipnya adalah yang penting bikin berita, diklik sebanyak-banyaknya, uang akan masuk. Saya bilang kalau seperti ini terus, kita jadi tukangnya Google. Saya bilang, kita jadi tukangnya programatik. Jadi kita stop, kita bikin model iklan sendiri, model bisnis sendiri yang tadi saya jelaskan tadi. Alhamdulillah, setelah di restructure, SDM-nya streaming langsing, kemudian kita relocate, mengerjakan fungsi-fungsi bisnis yang lain, tahun 2017 bisa profit sampai hari ini. Kira-kira begitu. Jadi sebetulnya yang penting itu tahu, paham. Jadi punya keyakinan bahwa ini bisa, kemudian paham bisnis kita itu di mana, dan faktor-faktor yang menyebabkan begini begitu itu apa, kemudian kita segera ambil solusinya. Seperti juga yang di kemarin Harian Jogja. Harian Jogja itu tidak pernah profit, tapi begitu ternyata timnya, bahkan itu tidak ada PHK sama sekali, di Solo dan Jogja tidak ada PHK. Ketika timnya dimotivate dengan tadi the power of belief, bahwa kita bisa, tapi ubah. You productivity you dinaikkan dengan cara begini. Distribusinya diubah, model bisnisnya diubah. Nah, itu ternyata itu menjadi motivasi yang luar biasa untuk kemudian tim ini bisa bangkit gitu. Dan secara bisnis ya alhamdulillah gitu. Apa namanya? Dampaknya itu luar biasa. Meskipun tidak sebesar apa yang disampaikan oleh Om Jum, karena memang skala untuk media ini kan tidak untuk di Jogja ini kan tidak bisa melompat-lompat begitu ya. Apalagi ini resourcesnya sudah terlalu banyak untuk orangnya dan sebagainya. Dan kami tidak melakukan PHK. Jadi kira-kira itu Bu, the power of belief, dan ngerti apa yang menjadi isu persoalan yang mesti diberesin, fokus ke situ. Dan kemudian restructuring dengan cara yang benar. Rasanya itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Berarti memang perlu tahu, paham, belajar gitu ya Pak ya. Mungkin kalau dari Om Jum sendiri untuk berbagi kegagalan ini. Karena kalau suksesnya itu saya begitu diklik Om Jum gitu, suksesnya tuh banyak sekali ceritanya. Cuma saya cari ini gagalnya di mana gitu ya. Nah, kita kulik sedikit nih di sini gagalnya sehingga kita tuh tadi tidak perlu gagal. Jadi agak curang gitu ini. Oke. Ya, Bu. Jadi kalau saya gagal itu bagi semua orang di awal itu pasti akan menghadapi ini. Kenapa kok gitu? Karena gagal di awal itu akan melawan mentalitas dia. Mentalitasnya. Gitu. Contohnya gini, bagaimana dengan orang yang dia itu tidak rajin, orang itu malas. Maka solusinya itu bukan dibantu orang lain, solusinya hanya harus dia rajin
lawan katanya malas adalah rajin. Tidak ada setengah rajin, seperempat rajin, tiga perempat rajin. Adanya adalah 100% rajin. Rubah malasmu jadi rajin. Udah. Kemudian ada orang yang takut, was-was. Kemudian solusinya apa? Ya berani. Do action. Mengambil tindakan. Seperti yang dibilang Pak Edi. Segera bertindak. Punya ide, segera bertindak. Nah, ini kegagalan pertama, Bu. Nah, kegagalan kedua adalah orang menganggap setelah dia punya bisnis ini, kemudian melompat ke bisnis yang ini, melompat lagi ke sini, melompat ke sini, akhirnya orang bilang dia kutu loncat. Gitu. Atau kalau orang Jawa bilang obong-obong belara. Jadi kalau sudah bangkrut, pindah lagi. Nah, tapi alhamdulillahnya, yang seperti ini, itu masalah sudah bergerak dari mentalitas ke technical. Nah, di technical inilah yang menjadi kegagalan itu beragam sekali. Nah, saya mudahnya gimana cara membangun biar kegagalan itu tidak menghentikan. Kalau mentalitas tadi kan sekali gagal, lulah langsung 100% jatuh. Tapi kalau technical ini, gagal itu hanya sebuah rute mengarah ke sukses. Artinya yang diperlukan itu adalah bagaimana gagal ini semakin dipersering. Kalau mungkin di tipikal akademis bilang bahwa remedi itu kalau yang terbaik, kalau bisa jangan remedi kan gitu, Bu. Kalau di saya, di Regar Spot, remedi itu setiap hari, Bu. Jadi saya memastikan ke anak-anak, ke manajer, manajerial, segala macam. Saya juga, yang anak-anak ini yang prototipnya dari belum pernah pegang uang jutaan, tahu-tahu berpikir tentang bisnis miliaran. Di bagian manajerialnya bagaimana ini? Saya juga sampai membangun semacam diklat kepemimpinan. Kalau di Pemda itu ada Adum atau Dikpim 3, 4 kan gitu. Lah di Regar Spot pun saya bangun diklat kepemimpinan. Untuk apa? Memastikan bahwa ruang lingkupnya itu mereka bisa menerima itu. Karena kegagalan teknikal itu sangat tergantung dari apa yang mereka pelajari tentang konsep besar yang disebut manajemen. Nah, ternyata ketika kegagalan ini sudah sering pada level teknikal, maka cek aja. Pasti ruang lingkupnya ada di manajemennya. Manajemen ada 6 kan, man, money, method, market, mesin, material. Lihat analisa di bagian 6M ini, apa yang membuat kamu gagal, apa yang membuat bisnismu berhenti. Maka solusinya pasti masih ada, bagaimana kamu belajar. Nah, kalau dihitung lagi kesimpulannya, maka sebenarnya kegagalan itu adalah proses yang disusun-susun-susun-susun sehingga menjadi sebuah bangunan sukses. Tapi syaratnya ini tadi technical. Bukan mentalitas gitu. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan, saya hanya akan dari apa yang saya pandang tentang bisnis, Bu. Jadi bisnis yang menempatkan peluang besarmu itu peluang suksesmu itu dengan nilai peluang paling besar 50 banding 50 itu namanya gambling. Tapi kalau bisnis menempatkan nilai peluangmu kesuksesanmu itu hanya terletak pada peluang yang paling kecil 10% ke bawah, gitu. Maka itu benar-benar bisnis. Nah, mungkin ini bahan kajian yang perlu dicermati, saya nggak akan share di sini, gitu. Mungkin nanti kepada rekan-rekan yang mungkin tertarik, nanti bisa cek di Facebook saya atas nama Jumarianto, kan gitu, atau di channel YouTube Teman Itu Sukses Bareng, nanti bisa komunikasi dengan saya lebih lanjut di situ. Terima kasih. Baik. Menarik sekali. Pokoknya asal Anda gagal, terus dipelajari selama kegagalan itu bukan mental. Nah, ini PR-nya Pak Edi nih. Kalau mentalnya tuh yang sudah down duluan. Kayak saya nih, Pak. Karena nggak semua orang betul memang nggak punya passion. Jadi misalnya kalau untuk menawarkan, itu tidak semua orang loh, Pak, punya keberanian gitu. Jadi begitu ditolak, itu langsung ibaratnya apa ya, kalau siput tuh langsung mendelep gitu. Nah, itu Pak, bagaimana memotivasi itu tadi untuk selalu tadi dibilang kalau untuk para pebisnis gitu kan memang yakin aja, percaya aja, terus tahu, paham, belajar, terus kemudian tingkatkan kemampuan. Cuma kan tidak semudah itu untuk meningkatkan motivasi. Nah, bagaimana menurut Pak Edi sendiri? Iya, memang merubah mindset itu tidak seperti membalik telapak tangan ya. Perlu proses panjang gitu ya. Makanya kalau di perguruan tinggi, dulu kami di UNS ini tahun 1996 ya,
sudah sangat lama sekali itu, kami 25 dosen muda itu berkumpul, mengusulkan kepada Pak Rektor perlunya kuliah wajib kewirausahaan. Ya. Jadi dengan proses pembelajaran itulah memberikan motivasi. Karena di proses pembelajaran kewirausahaan itu, kalau di kurikulum kita bagi dua kan, soft skill dan hard skill-nya. Nah, soft skill-nya itulah yang penting di situ untuk merubah mindset itu. Nah, bagaimana merubah mindset? Di samping proses pembelajaran, juga proses diskusi dan literasi itu ditingkatkan. Nah, menurut teman saya, diskusi seperti ini ya mesti dilakukan sesering mungkin dengan cara mengundang Om Jum dan lain-lain untuk bisa memberikan pandangan-pandangan yang nanti akan merubah pola pikir itu. Karena dimotivasi itu kalau dulu itu sering dikatakan bahwa yang namanya wirausaha itu manajemen kepepet gitu. Kalau sudah kepepet ya sudah baru mulai gitu. Tidak dimulai dari awal. Lah ini problem gitu. Sehingga ini kan harus dirubah. Tidak pada kondisi kepepet ya atau manajemen of kepepet tetapi memang direncanakan gitu. Nah, kalau kita bisa merencanakan sejak awal, pasti hasilnya akan lebih baik daripada kepepet. Kalau kepepet kan usia sudah mundur kan begitu. Nah, oleh sebab itu di dalam proses pembelajaran itu penting, apalagi membangun jiwa entrepreneur. Kalau di kampus UNS ini sudah lama memang dicanangkan oleh Pak Rektor ya, itu bagaimana lulusan UNS itu mengisi dua titik panah. Titik panah yang pertama adalah mahasiswa yang lulus menjadi wirausaha baru. Menjadi pengusaha. Titik panah yang kedua adalah mahasiswa atau alumni yang lulus mengisi di dunia pekerjaan apapun tetapi mempunyai jiwa entrepreneur. Jadi jiwa entrepreneur itulah yang penting diajarkan di perguruan tinggi. Apa sih jiwa entrepreneur itu? Inovatif, kreatif, jujur, menghargai waktu, menghargai uang, dan lain sebagainya. Ini yang dikemas dalam kurikulum bahwa lulusan UNS nanti menjadi alumni yang unggul. Ya, seperti Mas Arief ini kan alumni yang unggul ini. Begitu lulus sudah langsung melanglang buana ini. Kan seperti ini. Gitu Mbak Winnie, ya. Kemudian itu di masyarakat tambahkan sedikit. Ini saya pesankan mungkin pada peserta diskusi. Kalau di kampus kan ada pengabdian masyarakat ini ya. Kalau kami di dalam melakukan pendampingan para pelaku usaha kecil ya atau mikro ya bakul pasar, bakul oproan dan sebagainya ya itu tidak pernah kelihatan hasilnya karena apa? Karena satu hal yang tidak dilakukan oleh pelaku usaha kecil itu adalah melakukan manajemen keuangan, Mbak Win. Jadi ya wes serabutan uangnya yo digedodolan yo digemakan digenyumbang. Campur baur gitu ya, Pak. Ini yang menjadikan masalah gitu. Nah, oleh sebab itu di masyarakat kita itu perlu pendampingan bagaimana perlunya manajemen keuangan ini. Jadi kalau badannya 100.000 misalnya, ya yang dimakan harus 50.000, yang 50 masuk investasi. Mestinya seperti itu. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya saya tekankan di sini memang pentingnya membangun wirausaha-wirausaha baru itu untuk bisa menegakkan kekokohan bangsa kita ini. Jadi sudah terlihat bahwa negara itu akan maju kalau wirausahanya besar, wirausahanya banyak. Di angka disebutkan di dalam pustaka itu 5% dari penduduknya itu harus menjadi wirausaha yang berjiwa entrepreneur. Ya, ada Mbak wirausaha yang tidak entrepreneur, misalnya petani ya, pedagang, itu kan pengusaha gitu.
Tapi dia tidak entrepreneur. Karena apa? Karena dia tidak akan selalu mengadakan perubahan akan usahanya. Yang namanya wirausaha yang bersifat entrepreneur itu adalah wirausaha yang selalu melakukan perubahan ya untuk membesarkan bisnisnya. Saya kira itu, Mbak Winnie. Terima kasih. Sehingga perencanaan itu memang perlu. Dan yang perlu diingat adalah saat melempem kita itu perlu di-refresh atau perlu digoreng lagi supaya ngembang lagi motivasinya. Dan mungkin perlu ada cara gathering-gathering bisnis lainnya dengan mengundang para pelaku gitu untuk mendengarkan success story gitu nggih. Yeah. Mungkin bisa sambil mencolek WD3 acara seperti ini mungkin bisa beberapa kali diadakan gitu sepertinya ya. Baik, untuk menutup pada acara ini mungkin boleh kita mengcapture, boleh saya dibantu deh biar di capture semua. WD3 masih ada di Zoom? Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum ditutup? Ya, terima kasih Ibu Moderator atas waktunya. Sedikit saya, tentu yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber yang telah berkenan memberikan sharing informasinya yang sangat menginspirasi kepada kita semua. Sehingga kita walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini kita tetap memiliki semangat untuk beradaptasi, semangat untuk menghadapi segala perubahan yang cukup cepat. Saya berharap memberikan banyak kita semua. Sekian ya. Untuk selanjutnya barangkali kami akan tetap mengadakan secara berkala untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya gathering seperti ini untuk memberikan inspirasi kepada khalayak semua. Terima kasih sekali lagi untuk itu waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Wedetiga. Sebelum menutup, izinkan saya meng-capture dulu. Mohon untuk para peserta Zoom untuk dalam kondisi on kamera, untuk menghidupkan kamera, sehingga saya bisa meng-capture. Assalamualaikum, Bu Moderator. Saya bisa bertanya? Oh, boleh. Jadi, ada ya, yang tapi bukan, nih, Bu. Bukan tentang materi. Terima kasih pada materi yang tidak. Ya, ini mungkin kelanjutan dari MOU yang tadi yang sudah ditandatangan, Bu. Kami dari jurusan agroteknologi bisa minta nomor handphone atau nomor WA yang bisa dihubungi ketua jurusan agroteknologinya, Bu. Saya sudah mencat juga sih. Baik, nanti biar saya dibantu oleh tim IT untuk dituliskan di chat box. Nomor telepon Prodi mana, Ibu? Agroteknologi, Bu. Baik, agroteknologi. Bisa tolong dibantu? Baik. Ya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Sebelum saya tutup sesi ini, boleh untuk menghidupkan kamera. Sehingga pada hitungan ketiga, saya akan meng-capture. Pak Dimas, boleh on kamera? Pak Dimas ini merupakan salah satu tim kami juga, masih muda, dan jiwa wirausahanya juga oke, sehingga masuk dalam tim kerjasama dan BPU di fakultas. Pak Dimas ada di tempat?
Tidak on cam ya. Baik, pada hitungan ketiga saya akan capture. Boleh saya dibantu? Satu, dua, tiga. Baik, slide pertama. Ada berapa slide? Mohon tunggu sebentar. Untuk slide kedua. Baik, hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Ada dua ya, hanya ada dua. Baik, untuk mengakhiri sesi kita pada hari ini, kalau boleh saya memberikan resume bahwa perlu adanya pelibatan lingkungan dan peka terhadap lingkungan yang ada, kemudian juga tingkatkan kreativitas juga inovasi, berani meninggalkan zona nyaman-nyaman untuk shifting behavior, selalu up to date, dan berbasis riset agar bisa sustainable. Kemudian riset itu perlu bermuara pada kekuatan bisnis. Baik, semoga acara kita pada hari ini dapat menambah keilmuan dan motivasi semangat sehingga membuat kita makin bermanfaat, yakin, dan percaya. Saya akhiri, saya Winnie Swastika selaku moderator. Mohon maaf apabila dalam membersamai acara ini ada kekurangan dan kesalahan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Saya akhiri sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber dan juga peserta. Saya kembalikan ke MC. Kepada Bapak Jumarianto, Dr. Insinyur Edi Triharyanto dan Bapak Arif Budi Susilo SP sebagai pembicara pada hari ini, serta Ibu Winnie Swastika sebagai moderator. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara Virtual Gathering Business 2021 Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya atas nama panitia mohon maaf jika ada kesalahan ataupun penyampaian yang kurang berkenan. Semoga kita semua dapat bertemu kembali di kesempatan lain. Izinkan saya untuk menutup acara pada siang hari ini. Saya Gudasa Amaris, pamit undur diri.